Oke, terima kasih sudah diingatkan. Waduh, Ya, saya share screen. Oke, saya ulang ya. Ya, oke. Okay, eh, Di sini saya akan menyampaikan tentang awal ya part satu dari kolaboratif filtering. Jadi saya akan sampaikan ide-ide awal dari kolaboratif filtering Sebelum Anda nanti masuk ke dalam metode-metode yang ada di dalam collaborative filtering, jadi ini masih pendekatan-pendekatan secara intuitif dulu tentang collaborative filtering. Ya, ya di awal kita akan melihat tentang thing prediction. Pada dasarnya recommended system itu adalah dia, khususnya untuk collaborative ya, collaborative filtering itu dia melakukan. Rating prediction, jadi memprediksi rating. Nah, di sini apa bedanya sih rating prediction dalam reksis dalam rekomendasi sistem dan mesin learning pada umumnya? Dalam mesin learning pada umumnya, kalau dilihat dari inputnya ya, itu biasanya dia ada tabel dan ada atribut-atribut yang fix ya, itu sebagai fitur-fitur yang nanti digunakan untuk belajar. Nah, sementara di dalam reksis itu tidak berbentuk tabel dengan fix atribut seperti itu gitu ya ada nanti inputnya itu berupa rating ya berarti dia implicit interaction langsung sudah berupa matrix maaf yang eksplisit ya yang rating terlalu eksplisit tapi bisa juga implicit implicit interaction itu seperti kalau misal video ya seperti YouTube ya itu domainnya video ya video-video apa saja yang dia tonton, kemudian video apa yang dia tonton sampai selesai, kemudian apa yang dia subscribe, kemudian apa yang dia like, kalau e-commerce ya, apa yang dia beli, apa yang masukkan dalam wishlist, apa yang dia favoritkan, dan sebagainya. Itu implicit interaction. Nah, kemudian kalau dari sisi atribut, jadi ini biasanya sudah dalam sebuah biasa numerik maupun kategorikal ya, data misal contoh umur, gaji dan sebagainya. Dan eh, apa tuh namanya itu range-nya itu adalah free free range, jadi tidak ada patokan secara umum. Jadi salary ya besarannya ya mungkin aja ya nggak ya enggak ada yang fix gitu ya. ya jadi tidak ada sebuah apa ya pengskalaan tertentu gitu untuk masing-masing atribut untuk nilainya. Nah, sementara di dalam reksis itu adalah exact. Jadi ada lebih exact gitu ya untuk range datanya seperti rating. Rating itu biasanya 1 sampai 5. ya. Number of transaction, nah ini juga tergantung pada aplikasi yang nanti aplikasi reksisnya itu transaksi apa saja gitu ya. Ya nanti akan dilihat jelas gitu ya. Kalau ini lebih eh, range-nya ya, ya belum tentu tahu gitu ya. Ya kan kita harus lihat data, misal salary kan kita range-nya juga bisa saja mulai dari gaji 1 juta per bulan atau 500 ribu per bulan bisa saja sampai 1 M per bulan yang mungkin saja. Gitu. Oke kemudian kelas label, only one class label ya ya ini satu apa itu namanya satu atribut ya satu atribut untuk label biasanya ya satu atribut itu maksudnya ya kelasnya bisa macam-macam labelnya bisa macam-macam tapi yang satu atribut sementara di dalam praxis itu adalah semua user atau item itu adalah kelas label banyak sekali <laughs> banyak sekali ya nah kemudian missing value Only a few data, misal eh, dikarenakan karena kerusakan sensor, misal seperti itu ya. Nah kalau di sini itu sangat mungkin untuk masing-masing atribut itu mempunyai missing values, kan gini. Misal dalam sebuah e-commerce, kan, katakanlah ada lima eh, ribu item barang dan ada 500.000 ribu user katakanlah gitu ya nggak semua 500 ribu barang itu jadi nggak nggak setiap user itu mau merating setiap barang kan ya kan nggak setiap user merating semua barang jadi kalau itu nanti dibuat materi itu pasti banyak sekali yang misal value yang kosong data yang kosong itu pasti akan banyak sekali kan nggak mungkin juga kan logikanya kan gitu ya setiap user nggak mungkin kan merating semua item yang ada kan? jadi itu ini yang biasanya membangkitkan apa yang disebut sebagai nanti sparsity problem ya masalah yang disebut sebagai ah sparsity problem ini saya dia Indonesia bagus Sekarang ya, saya hapus lagi fokus tulisannya. Nah, ini apa yang disebut sebagai sparsity problem. Ya, oke okay, silakan kalau mau di screenshot terutama yang ini seperti di problem ini, supaya anda paham bahwa ini berangkat dari sini. Silakan kalau mau di screenshot. Sudah ya? Sudah Pak. Ya, oke, okay, Terima makasih Saskia. Nah, eh, lanjut. Uh, recommendation system RS itu recommendation system ya itu dapat untuk menentukan user interaction secara implisit demikian juga secara eksplisit tadi saya jelaskan ya jadi ada yang secara implisit ataupun explicit, explicit yang benar-benar rating ya. However, this interaction nah ini sparsity ya ya tadi yang masalah sparsity ini ya face sparsity, call start as well as scalability issue. Nah ini. Uh, Ya tadi sparsity sudah saya jelaskan karena tidak mungkin juga setiap user itu akan merating semua produk setiap produk yang ada ya. Kemudian cost start itu tadi sudah saya jelaskan kalau produk itu ah, kalau user itu baru ataupun produk itu baru belum ada rating juga kan gitu ya. Nah, ini menjadi masalah gitu ya. Kan karena nggak ada history. Scalability issue. Scalability itu adalah terkait dengan running time. Running time pada saat banyak user yang mengakses ya. Tadi istilahnya running time itu aja lah pengembangannya. Scalability issue. Jadi ini karena usernya banyak dan produknya juga banyak. Nah, scalability ini yang harus diperhatikan. Karena nanti itu akan memproses semua yang itu apa data yang ada itu yang akan diproses saat itu juga. Nah scalability issue itu uh, harus menjadi perhatian sehingga nanti ada muncul, ada model base, ada memori base gitu ya dalam uh, collaborative filtering. Terutama untuk mengatasi masalah scalability issue, nanti akan saya jelaskan di depan nanti. Ya mungkin besok atau beberapa pertemuan ke depan. Ya, oke. Okay. Kemudian, evikan eh, can predict user interaction to some item, dan we can provide recommendation for the Ya, oke okay, jelas ya. Jika kita dapat memprediksi... Uh, user interaction untuk beberapa saham item bisa berupa rating, bisa berupa like dan sebagainya, maka kita dapat memprovide memberikan rekomendasi for them. Oke, sekarang kita masuk ke intuitif. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Maksudnya intuitif metode adalah mengikuti human instinct. Eh ya, sebentar. Kita kan dulu perjanjiannya mau sholat ya. Ya, eh, gini kita sholat jam hmm, ini 15.30 lah ya. Ah, sebentar, ini misalnya videonya biar tanggung, nggak tanggung. Jam 4 aja, jam 4. Hmm, videonya tanggung nanti kalau Anda tonton cuma sebentar sekali. Jam 4 aja kita ingatkan, nanti jam 4 kita istirahat sholat. Itu method. metode, follow human instinct to select recommended item. Jadi mengikuti human instinct, instinct dari manusia untuk uh, memilih item-item yang direkomendasikan. Jadi bisa yang most popular, bisa juga yang item yang terakhir dilihat, last seen items. Ya kan? Secara intuitif kan seperti itu. Yang paling populer, populer dan yang yang baru saja dilihat. Oke. Okay. Kemudian ada juga selain intuitive method, ada rating piece. Jadi menggunakan simple statistical methods. Ini using or using A simple static method untuk meredisi rating yang diberikan oleh user kepada item. Ya, yeah. ini bisa pakai global average nanti saya jelaskan ada user average, item average, user bias dan item bias. Ini yang akan kita bahas sekarang ya. Pertama, sekali lagi intuitive method itu most popular dan last in item bisa juga yang rating based. Tapi ini yang sederhana ya. Masih sederhana, belum masuk ke metode-metode yang sering dipakai dalam rekomendasi sistem. Ya, ini Maaf yang di collaborative filtering ini kita baru pengantar saja. Oke, sekarang kita masuk ke yang intuitif pertama, most popular item. Ya ini misal kalau apa tuh namanya? Ini YouTube ya, YouTube ya, kita direkomendasikan ini. Official trailer, mempersembahkan ini sebuah karya ini, bla 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 bla. Seorang mahasiswa kedokteran sangat mengagumkan. Kemudian direkomendasikan ini. Ya ini adalah yang memang populer. Jadi produk-produk eh, produk movie movie yang memang populer gitu ya. Ini direkomendasikan. Nah, popular item adalah salah satu intuitif method untuk merekomendasikan produk atau item. Plusnya dia adalah mudah untuk diimplementasikan. Ya gampang kan yang paling populer aja. Ya, akurat untuk most people pasti karena itu yang populer, ya. Untuk kebanyakan people, mayoritas people itu pasti akurat. Nah, tapi kekurangannya adalah no personalization. Ini yang menjadi masalah. Karena prinsip utama dari sebuah recommendation sistem itu adalah memberikan personalized recommendation. Artinya rekomendasi untuk satu orang itu mestinya beda dengan rekomendasi dengan orang lain. Orang, orang lain itu kan karena ada personalisasi. Setiap orang itu unik gitu ya. Sehingga rekomendasinya pun bisa unik, yaitu personalized recommendation. Plusnya, easy to explain, mudah untuk memberikan penjelasan. Ingat ya, dalam rekomendasi yang bagus, itu biasanya ada fasilitas penjelasan (explanation facility). Mudah untuk menjelaskannya karena populer tinggal ini adalah yang paling populer kita gitu aja. This method didn't predict any user rating, jadi ini tidak memprediksi user rating. Ya, oke. Okay. Oke, okay. terus uh, yang intuitif kedua adalah seen item. Jadi item-item yang dilihat terakhir kali oleh user. Jadi ini. Uh, Oke, okay. people need time to think before they buy. Jadi dalam membeli uh, sebuah barang dia need time ya untuk berpikir. Nah, pros dan cons. Tak tahu ya ini berarti kan gini contohnya gini. Uh, dalam sebuah e-commerce gitu ya. Ini adalah penawaran yang baru saja anda lihat. Jadi yang baru saja kita lihat itu ya ini ini saja kan. Ini di, direkomendasikan siapa tahu kita membeli. yaitu itu secara intuitif bisa diterima. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa di sini plusnya memang dia easy to implement. Tinggal lihat history apa yang baru saja kita lihat, yaitu nanti yang coba kita rekom yang direkomendasikan oleh sistem. Kemudian memang ada personalize ya di situ ya, karena tiap orang pasti akan berbeda-beda apa yang sebelumnya dilihat. Tetapi no serendipity, tidak ada efek efek wow, tidak ada efek surprise-nya gitu ya karena ya ya kita sudah tahu sebelumnya memang kita melihat ini gitu ya. Di plus minusnya lagi people need uh, my change when they pro. Jadi uh, ya orang kan kadang-kadang mencoba-coba aja melihat gitu ya bahwa itu belum tentu yang memang dia benar-benar tertarik ya. Sehingga seorang itu kan perlu aja dia memang change ya uh, pada saat dia browsing dari satu produk ke produk yang lain. Ya, yeah. Oke, okay, itu dua pendekatan secara intuitif ya. Kemudian ada yang, sekarang kita menginjak yang kedua, yang ini tadi. Yang rating base, tadi intuitif kan dua ini ya. Sekarang yang rating base. Yang rating base itu pertama adalah ada global average. Oke, okay, global average. Apa itu global average? Jadi itu adalah me apa ya menentukan min value dari nilai rata-rata dari semua rating yang ada yang ada di dalam data ya contohnya seperti apa nah, contohnya gini oh ya sebelum sebelum ke contoh ke rumusnya dulu ya jadi rumusnya itu adalah ini mu-nya itu rata-rata rating ya seper jumlah ini jumlah user kali jumlah item. Jadi kalau user itemnya ada 500 ribu, jumlah itemnya ada 500 ribu, ya banyak sekali ya, prosesnya. Nanti semua akan dijumlahkan kemudian dibagi dengan ini. Jadi ini apa tuh namanya ratingnya, rating itu dijumlahkan semua untuk sem untuk semua user maupun semua item. Ini sigmanya nyambung ya, bisa nya nyambung satu rumus. Ini kurang metat sih kayaknya tulisnya jadi untuk semua user rating untuk M itu M itu adalah untuk semua user N itu artinya jalan-jalan untuk semua item ini nilai ratingnya dijumlahkan kemudian dibagi jumlah item kali jumlah usernya. Itu ya. Oke. Nah contohnya adalah gini. Ini ratingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, yang lain nol ya. Ya nanti sebenarnya sih eh, yang yang dilibatkan adalah yang yang enggak nol gitu ya. Yang enggak nol yang ada nilainya di sini gitu ya. Jadi yang ada apa tuh namanya di sini itu adalah yang ada di apa tuh namanya yang di rating gitu, yang di rating. Jadi user yang enggak yang enggak kosong itu maksudnya yang enggak kosong. Jadi nanti ini tadi berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18 19. Jadi nanti pembaginya adalah 19 dalam hal ini. Jadi ini nanti ditambahkan 5 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah ini tambah tambah dibagi 19. Oke, nanti ketemu 3,58. Kan gini ya, sebenarnya Sebelum sini ya, saya ingin anda menyamakan persepsi dulu bahwa rating prediction di dalam kolaboratif itu adalah gini. Ini contoh Anton dia ini ada banana, jadi ini ada buah-buahan. Kemudian artinya sebagai item barangnya produk, kemudian ini ada usernya. Nah nanti di dalam data itu Anton tuh pernah nge like atau merating sorry nge like. Merating banana pisang banana merating banana ini pisang itu ya itu lima jadi ratingnya itu antara satu sampai dengan lima itu ya lima itu berarti suka sekali gitu satu itu berarti ya nggak suka ya nggak suka sama satu itu ya oke jadi Anton itu merating lima pisang dia belum pernah merating cherry dia pernah merating kiwi tiga, dia merating mango lima, dia nggak belum pernah merating passion fruit, kemudian dia eh, apa tuh namanya merating pelam eh, empat. Nah ini belum pernah di rating, ini belum pernah di rating sama dia. Demikian Budi, ini sudah merating produk, tapi untuk kiwi itu belum pernah merating passion fruit belum, ya. Nah, nah Cacap itu belum pernah merating mango. Dia belum pernah merating sebelumnya. Ya, oke, okay. seperti itu dan seterusnya ya. Nah, task. Task. Jadi tugas dari sebuah rekomendasi sistem itu adalah memprediksi memprediksi Anton itu kira-kira merating berapa sih untuk buah ceri. lu kan enggak ada ya ini memang tugas dari rekomendasi system adalah prediksi rating si Anton terhadap Cherry. Dia, apa itu menanya, memprediksi rating Anton terhadap Sunfruit ya. Memprediksi rating si Cacap ke buah manggu dan seterusnya. Ini yang akan dia prediksi oleh ya, oleh sistem dia akan prediksi. Nah, tapi ini baru cara sederhana ya. Ini ini hanya. Sebagai ya pengantar dulu ke Anda, supaya Anda tune in masuk ke kolaboratif filtering. Nah, cara yang pertama adalah global average. Kita harus isikan ini, yang kosong-kosong ini, sebagai bentuk prediksi rating. Paling simpel adalah global average. Udah, kita tambahkan aja rating-rating semuanya, dibagi dari jumlah semua ratingnya. Nanti, masukkan ke sini semua. 5 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah dan seterusnya. Terus kemudian dibagi nanti dicari di, dicari rata-ratanya. Nah, ini ketemu 3,58. Ya, jadi ini tadi yang kosong-kosong ini kosong kosong ini nanti kita prediksi yang nanti diprediksi ya, yang diprediksi. Nah dengan global average ini maka diisikan semua 3,58. Sama, semua prediksinya sama. Ya ini namanya juga baru sederhana, baru masuk Juliin. Aslinya enggak seperti ini nanti ya. Sebuah recommendation yang kolaboratif enggak seperti ini. Nah, gini ya. Jadi nilainya semua sama semua. Oke. Okay. Paham ya? Ini baru secara intuitif dulu biar Anda paham. Jadi plusnya itu adalah isi itu implementnya gampang sekali simple kemudian plusnya lagi rating regression performance artinya ini prediksi ratingnya itu good ya yeah. yeah. bagus since the rating error compared to the real rating are small ya yeah. tapi minusnya adalah no personalization Iya kan? Karena satu orang dengan orang lain itu ratingnya sama. Secara secara nalurihan ini juga ya nggak mungkin lah hasilnya. Anton merating Cherry diperkirakan ya 3,8. Semuanya Dodi, Doni merating Banana diperkirakan 3,8 ini 3,58. Semua 3,58 ya kalau 3,58 itu yang mendekati empat ya diperkirakan hampir suka lah semua hampir suka, padahal belum tentu juga gitu ya. Ya ini karena yang jadinya no personalization, tidak ada personalisasi. Kemudian minusnya lagi the item recommendation process to all user adalah hard, the item recommendation process to all user adalah susah karena apa? Zerating prediction adalah sama untuk semuanya seperti yang saya jelaskan. secara logik ya, ya susah diterima juga kan gitu ya. Karena semua sama, rating prediksinya sama. Ya nggak ada personalisasi ini, ada hubungannya. Ini. Ya kayak seperti itu ya. Nah, cuma untuk memahaminya jadi awal. Kalau berarti seperti apa? Tapi sebenarnya nggak enggak seperti ini. Cuman maksudnya sebelum Anda masuk ya. Kemudian, uh, oke, okay. kita masuk yang berikutnya ke user rating average. Meskipun taking good uh, the global average, we can use user rating average as rating prediction. Oke, okay. okay, kita masuk ke ini ya, user rating average. user rating average itu yang seperti apa? User rating average. Nah, rumusnya adalah. Miu ini yang rating predictionnya, ya Separah, ini jumlah apa tuh namanya itu adalah set of items containing user u in the training set set of item jadi uh, jumlah item untuk satu user u gitu ya yang sudah di rating ya tentunya ini dijumlahkan kemudian nanti jumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah jumlah item yang ada untuk masing-masing user. Maksudnya gini, contoh aja biar gampang ya. Masih contoh yang tadi. Ini yang tadinya kosong ya. Ini yang tadinya kosong. Yang biru-biru yang tadinya kosong. Nah, Anton ya. Ini kan barangnya di sini yang dia pernah rating ada 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ini 5 tambah 3 tambah 4. Berarti 8, 17 kan ini ya. 17 dibagi 4. supaya ya saya hitung pakai 17 dibagi 4. Mana kalkulator? 17 dibagi 4. Ya, 4,25. Jadi ini ya. Nanti ini 5 tambah 3 tambah 5 tambah 4 dibagi ya 4 kan yang sudah di rating. Nah, nanti itu akan mengisi yang kosong-kosong di sini. Ini sebagai prediksi ratingnya bahwa Anton itu akan menyukai CR, atau dia akan merating Jerry 4,25. Fashion Pro dia akan merating 4,2 di parkirakan. Ya kan juga gitu. Budi ini 5 3 4 3 sudah merating. Nah, yang ini kosong. Nah, ini diprediksi dengan cara 5 tambah 3 tambah 4 tambah 3 dibagi 4. Oh, ya. 3,75. Nah, gitu ya. Kemudian, nah, begitu yang lain juga seperti itu. Jadi kalau Anda, kalau ada lihat di sini, ini akan sama. Ini enggak enggak semua sama, enggak semua user sama. Tetapi untuk satu user dia akan me, ya, rating prediksinya akan sama untuk semua produk atau semua item. Budi ini apa ratingnya akan sama untuk semua produk yang ada. Ya walaupun sebenarnya nggak make sense juga ya. Cuman ya, ya ini cuman ini dulu pendekatan sederhana saja. Ya sebelum anda masuk ke metode dalam kolaborasi filtering yang sebenarnya ya. Ya seperti itu ya. Ini juga sama kan. Pasti sama. Nah, oke okay, kita lihat. Plusnya memang mudah, ya, simple. Untuk masing-masing user, uh, the method memprediksi similar rating value to all item, betul kan? Jadi untuk masing-masing user untuk semua item itu prediksinya sama. Ini minusnya ya. Konsekuensinya, reksis difficult untuk select which item to recommend. Namun prediksinya sama, sebenarnya mau di mau yang direkomendasikan yang mana? Ya berarti apa? Ya semua produk itu akan direkomendasikan toh, betul nggak? <laughs> nah, ini yang akan direkomendasikan ini kan yang kosong kosong ini adalah calon yang direkomendasikan sebenarnya. Kalau ini kan dia pernah merating, dia pernah merating, dia pernah merating, gitu kan. Nah, dia meredisi rating ini. Jadi yang akan direkomendasikan itu, kalau direksi, itu adalah yang produk-produk yang punya rating besar. Jadi yang kosong kosong ini loh. Apakah Jerry akan direkomendasikan? Apakah Passion Fruit akan direkomendasikan kepada Anton? Kalau ratingnya sama, ya mana yang mau direkomendasikan kan gitu? <guluh> eh, masuk akal ya. Budi. Jadi ini yang kosong yang belum pernah direkomendasikan itu adalah kiwi dan passion. Ya kan? Contoh disini. Nah, mana yang akan direkomendasikan? Kalau ini ada 100 produk ya, yang kosong-kosong tadi yang belum pernah diprediksi itu mana yang akan direkomendasikan? Artinya yang diprediksi ratingnya besar. Jadi yang direkomendasikan itu adalah yang diprediksi ratingnya besar. Dari semua produk yang ada itu, cuman anda harus tetapkan threshold. Katakanlah yang prediksi ratingnya di atas nilai prediksinya, di oh sorry, ya nilai prediksinya di atas tiga itu yang akan direkomendasikan. Misal ya, berarti ini Cherry sama Passion Fruit akan direkomendasikan. Kiwi untuk ke Canton ya. Terus kalau yang ini Kiwi sama Passion itu akan direkomendasikan, karena di atas tiga. Nah, ini prinsipnya di atas tiga semuanya. Kalau misalnya di atas empat lah, kalau misal di atas empat lah. Nah ini berarti nggak semua nggak direkomendasikan. Ini yang biru ini berarti semua nggak direkomendasikan. Ini nggak ada yang direkomendasikan. Tapi kan prinsipnya nggak gitu kan? Rekomendasi itu ya ya dari produk-produk yang belum pernah di rating itu mana yang kira-kira ratingnya tinggi dan yang tinggi itu yang akan direkomendasikan ke si Anton. Kadang-kadang kalau kita melihat usernya Anton. Itu itu prinsipnya. Tapi kalau ini ya ya mana ya karena semua sama. Oke, gitu ya. Oke. Eh, ini sebagai minus minus yang ke 2 Rexis fail to predict the rating in cold start user. Ya, kalau usernya belum pernah merating ya ya enggak ada datanya kan gitu. Oke ya. Fail. Jadi dia fail. Oke. Lanjut ke items rating average. Ya, intuitively ini similar similar dengan to handle the missing value in traditional machine learning. Kalau Anda bekerja dengan machine learning, biasanya ini cara untuk me mengisi missing value. Jadi missing value itu nilai yang kosong di dalam data, data setnya. Oke, okay nah bagaimana kalau tadi kan yang dirata-rata untuk satu user nah ini yang dirata-rata untuk satu item kalau gitu oke okay. jadi ini kalau secara rumusnya nanti dijumlahkan untuk per item ya jadi untuk satu item ini jalan jalannya untuk user kan berarti ginilah intinya gini jadi yang dijumlahkan itu untuk satu satu item, fixnya adalah per item, nah yang jalan-jalan itu untuk usernya. begitu oh, Jadi ini tambah ini, tambah ini, kemudian di rata-rata ya. Kan ini 5 tambah 5, tambah 2, 12, dibagi 3, 4, ini 4, ini 4, ini, 4, ini ya. Jadi ini ya, jalan-jalannya untuk user. Ini dibagi dengan jumlah user, terutama yang sudah ada ratingnya ya. Ini ada ratingnya 3. Nah ini 4, Nah, kemudian ini 3 tambah 4 tambah 1 tambah 4. Oh, 3. Di rata-rata ya, di rata-rata. 3, ini 13 dibagi 3. Ya, 4, 3, 3, Ya, gitu ya. Dan seterusnya. Ya, bisa anda lihat bedanya ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kalau tadi kan yang gini, yang besar. Nah, karena prinsipnya itu adalah kalau misal gini ya, misal di, di 4 si di atas 4 itu yang direkomendasikan. Ya, nilai ratingnya, ratingnya di atas 4 yang direkomendasikan. Ya, berarti uh, Cherry enggak direkomendasikan kantor ini enggak direkomendasikan Budi ini akan direkomendasikan Ki ya. Passion enggak enggak direkomendasikan. Cacep enggak ada yang direkomendasikan karena enggak di atas 4. Dodi itu banana akan direkomendasikan sementara plum tidak Erwin ini banana akan direkomendasikan kiwi ya enggak enggak ini enggak ya passion enggak dia ya. nah ini agak sedikit lebih mixen, walaupun ada anehnya juga Anehnya gimana coba jadi item yang dia memang populer itu akan direkomendasikan kan masih karena nilainya nilainya gede ya. yang yang di gede itu dia akan direkomendasikan untuk semua user yang memang perlu direkomendasikan tentunya ya. Di sini banana itu kan empat ya. Karena dia dia yang populer Ini kiwi itu termasuk populer direkomendasikan tinggi-tinggi oleh oleh user. Ini pasti akan direkomendasikan untuk semua user yang memang belum pernah rating kiwi dan banana. Gitu. Okay. Nah, ini juga uh, jadi aspek yang perlu dipertimbangkan. Oke, isi itu implement Item selection are easy, but no personalization. Ya, yeah, no per oke, okay, dari sisi easy, ya, yeah, oke, okay, plus, tapi bisa juga menjadi nilai minus karena no personalization. Kenapa? Karena ya, yang yang ini yang populer, ya. Recommendation are similar untuk populer item. Ya. karena yang yang populer populer apa item-item yang populer itu nanti akan ya akan direkomendasikan ke user-user yang yang memang belum belum pernah merating itu kan gitu. jadi ini mesti sebagai nilai plus bisa juga sebagai minus kemudian cannot handle the call start item nah kalau item yang belum pernah direting ya dia belum pernah nggak ada data jadi nggak bisa dilakukan prediksi ya untuk item ini. Ya artinya kan kalau artinya misal eh, banana itu belum pernah di rating sama sekali. Ya nol kan di sini misalnya. Gitu jadi dia nggak akan mungkin direkomendasikan juga nantinya. Karena nggak ada nilai ratingnya. Ya, nol. Oke okay ya. Atau kosong ya kosong ya nggak bisa diapa apa ini, Karena rating itu antara 1 sampai dengan 5 biasanya. Oke, okay, gitu ya.